Halo semua, selamat datang lagi di channel Om Roblox. Nah, akhirnya kita kedatangan update terbaru lagi dari game Weapon Fighting Simulator. Nah, kira-kira di update 63 ini ada apa aja ya yang baru? Apakah ada event baru atau tidak? Oke, kalau gitu kita langsung aja ke detail update-nya. Nah, untuk update 63 ini, kita kedatangan gear baru dan lokasinya itu ada di map 24 ya. Kita geser lagi. Nah, di sini juga ada pet exotic. Wow, ini keren banget. Kira-kira syaratnya seperti apa? Dan lokasinya itu ada di map 26, nanti kita lihat ya. Terus di bawahnya ada pet skin baru juga dan event quiznya. Nah, di paling bawahnya ini ada Pike Layer Season. Itu aja sih ya untuk detail update terbarunya. Ada gear baru, ada pet exotic, dan ada event quiznya. Nah, kalau gitu kita langsung aja cek untuk event quiznya, misinya seperti apa, mudah atau tidak ya. Kita klik dulu eventnya. Kita klik lagi untuk event quiznya ya. Nah, di sini untuk final rewardnya kalian bakal dapat skin gratisan yang kelinci ini, itu bawa telur kan. Terus untuk misi pertamanya kalian perlu bermain selama 60 jam, dan hadiahnya itu open egg ya. Nah, untuk misi yang keduanya kalian hanya perlu gacha sebanyak 50 ribu kali ya. Ini lumayan cukup banyak, tapi hadiahnya juga cukup bagus karena kalian bakal dapat 20.000 koin emas dari time trial ya. Ini mantep banget ya. Terus yang terakhir atau yang ketiganya, untuk misinya itu kalian hanya perlu menangkap kelinci yang bawa telur sebanyak 50 kali ya. Nah, itu dia untuk misi dari event quiznya ya. Oh, bentar, ini ada kelinci di belakang gue ini. Nah, kita tangkap dulu ya, kira-kira bakal bertambah atau tidak untuk misi ketiganya ya. Oke, kita tangkap dulu. Oke, masih belum. Untung gak terlalu jauh ya. Nah, udah tertangkap. Kita cek dulu misi yang ketiganya bertambah atau tidak. Nah, bertambah satu, yang artinya kalian hanya perlu menangkap kelinci yang bawa telur tadi itu sebanyak 50 kali ya. Dan bisa dibilang untuk misi event quiz ini itu nggak terlalu sulit banget ya. Kalian bisa lah ya menyelesaikan misinya selama 1 minggu ini ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja lihat untuk gear barunya yang ada di map 24 ya. Kita ke map 24 dulu ya. Salah, di bawah. Nah, ini dia. Oke, gue udah sampai di map 24. Kira-kira seperti apa sih untuk gear terbarunya? Kita langsung aja lihat ya. Nah, ini dia untuk gear terbarunya. Aduh, ini ada yang gak kelihatan ya. Kayaknya koneksi gue yang kurang bagus ya. Nah, ini dia untuk gear di sebelah kanannya. Dan ini yang di tengahnya. Dan untuk gear yang pedangnya kita lihat. Nah, ini dia. Oh, ini statusnya lumayan cukup keren-keren ya. Nah, itu dia untuk gear terbaru kali ini. Untuk satu kali gacanya itu harganya 75 kristal ya. Oh, lumayan cukup mahal ya dibandingkan dengan gear dari map 20 ya. Nah, itu dia untuk gear terbaru kali ini. Salah klik. Gak cukup ya kalau 10. Nah, kalau gitu kita langsung aja ke map 26 untuk pet exotic-nya seperti apa sih? Kayaknya gue belum bisa ya, karena pet gue masih cupu-cupu banget ya. Tapi kita lihat dulu ya. Nah, ini dia untuk pet exotic-nya. Kita perlu mythical key plus kah untuk ubah ke exotic-nya? Kalau nggak salah ya, kalau salah dikoreksi aja, atau mungkin kalian bisa baca sendiri aja persyaratannya seperti apa aja ya. Kayaknya nggak ada pet yang bisa gue ubah ke exotic ya. Pet gue baru rank berapa ya? Gue cek dulu ya, karena gue tuh jarang banget cek pet gue. Nah, ini dia untuk pet yang gue punya ini baru expert key 1 ya ranknya. Aduh, ini mah masih lama banget ya, karena butuh bahan yang lumayan cukup banyak untuk naikin rank petnya ya. Nah,
itu dia untuk update terbarunya. Kita, wah, ada kelinci. Kita ambil dulu, lumayan nih kelincinya. Oh ya, untuk skin terbarunya itu bentuknya itu seperti kelinci ini ya. Menurut kalian bagus atau tidak? Untuk gua pribadi sih lumayan cukup bagus sih ya, karena gratisan sih. Dan persyaratannya juga nggak terlalu ribet ya. Kalian hanya perlu apa ya, bermain selama 60 jam, gacha sebanyak 50.000 kali, dan menangkap kelincinya sebanyak 50 kali. Nah, karena gue udah selesai menangkap kelinci, gue pengen gacha di event Easter Egg karena gue punya palu ungu sebanyak 20 lebih ya. Kira-kira gue bakal hoki nggak ya dapetin senjata eksotik terbarunya dari Easter Egg ya? Oke, kita ke event Easter Egg-nya dulu. Nah, ini dia. Gua punya 22 palu ungu ya. Dapat enggak ya? Karena untuk mendapatkan senjata eksotiknya hanya 1%, dan mengumpulkan palu ungunya juga lumayan cukup lama ya. Nah, kalau gitu gak usah banyak basa-basi, kita langsung aja buka 10 kali yang pertama ya. Kita klik dulu ya. Nah, dapat apa ini? Aduh, ampas banget, hanya dapat key scroll kristal silver ya. Ya, oke, kita coba yang kedua. Dapat apa ini? Ayolah. Aduh, udah susah ngumpulin palu ungunya, dapatnya ampas ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, itu dia. Yang terakhir ini dapat kristal sabaki ya. Lumayan, lumayan. Nah, karena gue punya tambahan kristal, kita coba gacha di gear terbarunya, map 24 ya, untuk mengobati rasa sedih gue karena ampas tadi ya. Lebay banget ya. Oke, kita coba buka 10 kali. Dapat apa ini? Dapat legendary aja sih. Udah gitu nggak kelihatan lagi ya. Oke, kita lihat dulu legendarinya apa sih ini? Yang pisau kah? Oh, yang pisau ya. Nah, sebenarnya kalau ada 3 setnya lumayan cukup bagus sih legendary terbarunya. Nah, itu dia untuk video kali ini. Dan update terbarunya ada gear baru, ada pet eksotik, terus juga ada event terbarunya pengganti event pass. Dan hadiahnya itu kalian bisa mendapatkan apa ya, skin gratis ya, yang kelinci bawa telur itu. Oke, gue ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video gue, yang udah like. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.